Pemirsa, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sorong Raya, Lexi Sitanala, berkomitmen menjaga profesi wartawan dengan membuka ruang bagi yang ingin menjadi anggota PWI agar tidak menjadi wartawan gadungan. Komitmen Ketua PWI Perwakilan Sorong Raya, Lexi Sitanala, disampaikan menanggapi masih ditemukannya wartawan gadungan yang akan memperburuk citra pers di mata masyarakat. Agar bisa dihormati sebagai pekerja profesi, mereka yang belum diakui diberikan kesempatan menjadi anggota PWI. Kita PWI terbuka bagi teman-teman wartawan yang ada di Surabaya. Kami PWI siap memberikan pembinaan dan kami siap membina teman-teman yang notabene yang dikatakan wartawan abal-abal, ya sebenarnya bukan wartawan abal-abal. Mereka sebenarnya punya kesempatan untuk jadi wartawan, cuma minim pembinaan. Kami PWI Surabaya sangat terbuka bagi teman-teman wartawan. Kami tidak menutup diri. Ya, PWI ini milik kita semua. PWI itu memberikan edukasi, pembinaan. Jadi kalau saya bilang wartawan abal-abal, saya kurang setuju. Mereka teman kita juga. Cuma mereka harus mendapatkan pembinaan. Kita menjadi wartawan harus profesional. Ya, saya pikir seperti itu. Saya kurang setuju kalau dikatakan wartawan abal-abal. Mereka butuh pembinaan. Dan PWI membuka diri bagi mereka. Dan kita juga membina mereka. Anggrini Sumpung, CWM Channel.